live in your face, son. Swag, 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 what? Swag, 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 I've got that. Dia akan bahagia bersamaku. Coba kau tanyakan anakmu. Tanyakan, tanyakan, tanyakan kepada... Oh, anakku. Apakah kamu rela diperisi sama Tuan Tanah? Tidak, Ibu. Aku sudah memiliki seorang kekasih. Dan kami sudah berjanji sehidup semati. Apakah kau tahu dia tidak akan pernah bisa membahagiakanmu? Tak bahagia. Bebet, masuk musik lu sekarang, kau tet, jangan telat dong. Ah, yalah, kayak ngaruh aja sih, Win. Ya, apaan ini lu pada siapa? Saras lu gila ya? Terus gua pergunakan lu penakut bener juga. Ya lu jodohin. Putar. Apaan ini, bagus gak isinya? Emang bisa lebih jelek dari ini? Bener juga sih. Nah ya udah, putar. Oke, gua putar. Kami datang dari masa depan, tahun 2020, yang akan menyelamatkan kalian semua dari kebesaran dengan musik dan cinta. Ini kisah anak muda yang sedang dibabuk cinta. Jaka dan Dara berjanji sehidup semati. Itu ada apa, Ci? Aku cinta kamu. Aku juga begitu. Can I kiss you? Yes, 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 sayang. Aku cinta kamu. Aku juga begitu. Can I kiss you? Yes, 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 sayang. Ini sebuah kisah, kisah anak muda yang sedang dimabuk cinta. Namanya Jaka dan namanya Dara, berjanji sehidup semati. Lebih baik cinta daripada ngegras. It's just love, love, love. Lebih baik cinta daripada ngegras. It's just love, love. Ada yang mau ngejelasin? Tony? Bubu? Agi? Atau mungkin Saras? Pak, Bapak kan lihat sendiri semalam acara dramanya garing gitu, Pak. Kenapa kalian tidak terlibat dari awal saja? Kita nggak bisa, Pak, gabung sama anak teater. Kenapa? Mereka tuh sok jago, rasa paling hebat. Bukannya kalian juga begitu? Beda dong, Pak. Kita mah ada isinya. Kamu, Tony, Agi, semestinya kalian sudah kuliah. SMP tinggal kelas, sekarang tinggal kelas. Sok bicarain soal isi. Ya, itu kan tapi bukan karena bodoh, Pak. Itu kan karena idealisme aja. Kita ini kan kreatif, Bapak tahu itu. Kemarin aja mereka bikin drama begitu persiapannya 2 bulan. Kita bikin dance kayak gitu cuma 3 hari. Terus kenapa kalian gak buat drama sendiri? Kenapa harus merusak drama orang lain? Karena kita peduli, Pak, sama sekolah. Jadi kami berempat memutuskan untuk menyelamatkan nama sekolah, Pak. Dance kalian gak menyelamatkan nama sekolah? Ya elah, Pak. Ngedance itu gak berbahaya. Yang bahaya itu
ngedrugs, merokok, merampok bank. Oi, para sosialita. Apaan? Gue mau nanya aja sih, penasaran. Lo pikir lo semua cool kemarin? Hah? Ya cool lah. Kalian aja yang gak bisa ngerti. You. Sakes. Tapi sayang menurut orang gak tuh? Dan lu, Bu. Gue udah capek-capek castingnya lu jadi peran utama, tapi lu malah hianatin gue. Sorry, Win. Ini lagi ngapain pakai minta maaf? Mereka tuh cuma ngebela diri aja, apa yang kita bikin tuh keren. Semua orang juga pasti setuju. Oh ya? Keren sih. Tonton tuh channel YouTube ya, Richard. Mana coba, mana? YouTube. Kenapa sih di YouTube ya, Richard? Lihat, Bu. Mereka itu kalau jalan tuh ngawan-ngawan gitu, nggak ngeliat orang sama sekali. Sombong banget deh pokoknya. Seriously, they're the most self-affirming people I've ever known. Menyedihkan. Hari gini masih sok kaya, gak zaman careless. Seperti yang beberapa di antara Anda sudah tahu, saya akan menggantikan Pak Wisnu mengajar pelajaran sosial. Nama saya Pak Adam. Anda mungkin sudah mengenali saya dari band saya, Maroon 5, Adam Levine. Anda pasti seneng lah saya ngajar. Saya ini orang yang lucu, suka ngelawak. Saya akan minta Anda untuk membuat esai yang membuktikan bahwa Anda punya kesadaran sosial. Dua esai terbaik akan saya ikut sertakan dalam lomba esai nasional. Dan Anda punya waktu 1 minggu saja. Gimana kalau kita bikin esai tentang anak-anak yang sirik sama kita? Judulnya Kecemburuan Sosial. Nah, tujuan kita ngurangin musuh, bukan malah nambah-nambahin. Jadi public enemy kok hobi? Public enemy school. Bener tuh. Biarpun kita berempat disirikin, tapi yang penting tetap kompak, ya nggak? Iya dong. Om, buat makan om. Gopay nggak? Kasih aja deh tuh kesini. Jangan, nggak Bu. Kalau ngasih, berarti ngedukung mereka buat ngemis, nggak ngedidik. Kagian duitnya bukan buat mereka. Pasti ada bosnya. Tapi itu anaknya kesian, kelihatan baik. Sombong kali kan ya? Dasar orang kami teman-teman itu sombong! Masuk baik ke kelihatan! Dasar bodas! Apa? Kita nggak baik-baik banget ya. Apa? Ada aman, bantu gue cek deh, Gi. Di tempat kayak begini lagi. Kenapa lo? Apa? Tai kucingnya! Serius? Tai lo mau gak? Biasa aja kali. Biasa dari mana lo tiap hari kena ginian, Emang tai kucing bisa bikin ban kempes? Bus aja kapan tai kucing bisa ngempesin ban? Kalau kucingnya makan paku. Bu, daripada oil, mending tolong ambilin gua kunci 16 di bagasi. Gigi dongkrak, Gi. Tolong gua biar cepet. Wah, beneran ini mah. Kena paku, ranjau paku, saudara-saudara. Aman nih kayaknya nih. Bu, kunci 16, Gak ada 16. Ada orang gua yang nyimpen, ada di situ. Lo gak percaya banget sama gue? Ana, kuncinya cuma ada 4.
Kunci nomor 16. Kunci 16. Bu. Bu, bu. Oh. Kunci tuh ada nomor punggungnya juga ya, kalau main bola. Mana nih? Mana nih? Biasanya di tempat sepi gini nih, banyak rampok mobil. Serius lo? Rampok! Hey. Aku yang disuruh tengok-tengok di sini. Kalau ada mobil yang kena, rampok-rampok itu suruh aku ngasih tau mereka. Emang rampoknya di mana? Bentar ya, aku panggil ya. Sini aja. Please ya, Dek ya. Please banget, kita damai. Kamu jangan bilang-bilang sama mereka, oke? Tergantung lah. Tergantung apa lagi? Tergantung kalian mengasih aku uang berapa. Lebih besar apa enggak dari mereka janjiin? Emang mereka ngejanjiin berapa? 100.000. Udah bu, kasih bu. Nah, pas banget. Nih, kakak kasih kamu 100.000. Tapi kamu tolong diam aja, gak usah kasih tahu mereka. Deal? Masa sama aja kayak mereka? Bang! Kayak sih cuma ada segitu. Emang kamu terima debit? Udah. Nih, tambahin gocap. Nah, gocap nih. Banyak kan? Oke, deal? Udah ya. Cukup? Udah. Ton? Iya, lu kira enteng. Jadi kamu sering disuruh ngejagain rampok mobil gini? Ya kadang-kadang sih, tapi kalau Mami di sini tiap malam. Soalnya rumah aku di bawah jalan tol situ tuh. Sama teman-teman kamu di sana? Sama keluarga aku lah. Orang tua kamu kerja apa? Pemulung. Kalau orang tua itu rata-rata pemulung. Kalau anak kecil emang ngamen lah. Guys, setuju nggak? Kalau ini lebih keren ketimbang tema esai yang disuruh Pak Adam. Ngapa lu mau perang? Apa? Gak pernah lihat orang Cina? Itu kan si tisu dong, itu kan tisu. Kenapa sih tisu tuh? Gue bakar mobil gue abis itu, gue bakar mobil gue abis itu. Bakar. Pesan? Ya, terserah. Apa aja? Ini ya. Aduh, gak bisa baca aku. Kok gak bisa? Orang aku gak pernah sekolah. Gak bisa ngitung duit. Kalau ngitung duit, dari lahir udah bisa aku. Ya udah, kita pesenin aja kali. Mbak. Nih. Cok, jadi lu sama keluarga lu udah berapa lama tinggal di bawah jalan tol? Boleh sambil makan, bos? Abisin. Dia kan belum cuci tangan. Boleh sambil makan, kan? Boleh. Iya, abisin. Udah berapa lama, Cok? Udah dari kecil aku buang tinggal di sana. Gimana kalau esai kita tentang pentingnya sekolah untuk anak jalanan kayak Ucok? Gua nggak yakin sih kalau orang tua mereka tuh mau nyisain duit buat mereka sekolah. Ya makanya harus ada sekolah khusus di lingkungan mereka yang gratis. Siapa yang mau ngediriin sekolah kayak begitu? Nih nggak masalah siapa yang ngediriin. Kita kan cuma bikin esai doang. Iya kan? Yang penting kita tanggap fenomenanya, kita bikin jadi esai, masalah sekolahnya siapa yang bikin mah bukan urusan kita dong. Oke. Gue setuju. Bagus kan? Kita kerjain malam ini ya? Ayo. Oke ya. Enakan buat teman aku ini mah. Nyokap lo bikin spaghetti juga? Apa itu? Ya inilah mie goreng. Bangun. Tidur di rumah, Pak. Nih. Siapa yang tidur? Saya akan mengumumkan dua esai terbaik yang akan saya ikut sertakan ke Lomba Esai Nasional.
Kelompok pertama adalah kelompoknya Edwin Arumba Dino. Kelompok kedua, Tony, Agi, Bubu, dan Saras. Apaan ini? Berkat Ucok. Oh, ini lawan kita di tingkat nasional. Apa tadi judul esai lu? Menanamkan kebiasaan menabung pada anak SD. Udah deh. Nice. Nice noraknya. Itu memang kalah level kelurahan. Boring. Tapi gue boleh minta nomor telepon orang yang bikin makalah kalian? Wow. FYI, kita bikinnya sendiri. 100% murni. Kita lihat ntar ya. Ada-ada aja deh. Let's go. Tunggu dong. Kebetulan nih ketemu sama kalian semua. Gue mau interview kalian ya. Buat channel gue. Lo mau jelek-jelekin kita lagi? Siapa lagi yang jelek-jelekin? Kan jurnalis tuh selalu jujur kali. Lo bukan jurnalis. Lo itu bully. By the way, ini udah gue rekam lo. Lo mau interview apa sih? Gue mau nanya dong. Kenapa sih kalian itu pilih anak jalanan sebagai objek tulisan kalian? Gini-gini, waktu kita lagi nyari tema, kita ketemu anak jalanan, dan kita prihatin. Oh, jadi kalian punya rasa peduli juga ya? Ya punya lah, lu ngerti gak sih? Anak-anak itu butuh sekolah darurat untuk belajar baca tulis. Nah, kalian itu mau ngelakuin apaan sih? Kok pada diem sih? Apa jangan-jangan mereka cuma jadi objek tulisan kalian doang? Oh iya, satu lagi dong, gue mau nanya, ada gak sih sesuatu yang konkret yang kalian mau lakuin sama mereka? Sini, konkret ya. Lu mau yang konkret? Oke. Kita bakalan bikin sekolah darurat sendiri, pakai tenaga kita sendiri, pakai duit kita sendiri. Yang ngajar kita sendiri. Gimana? Cukup konkret gak buat lu? Lu ngapain? Kursi juga. Lo itu harusnya diem aja, biarin si Agi aja yang ngomong. Ya, udah ntar gue beresin. Beresin. Ntar kalau video ini upload gimana? Ya udah ntar gue bilang sama dia jangan diupload dulu. Ini udah diupload. Tapi mau buat sekolah buat anak jalanan ya. Sekolah ini di desa bokapnya juga pada bisa. Kalau udah gini gimana? Ya udah ntar gue beresin. Pokoknya ntar gue beresin deh. Agi! Apalagi nih? Ayo kita bikin sekolahan di kampungnya si Ucok. Gue pengen ngerjain tugas. Udah, ntar gue beresin. Elton, gue pengen mandiin anjing gue. Udah, ntar gue beresin. Udah, ayo. Elton, males amat. Udah, buru. Aduh, Ton, gue lagi dapet. Udah, ntar gue beresin. Bokap gue nawarin kan? Tony, sepertinya ini ide yang bagus, mulia sekali. Gimana kalau papa bantu? Gue bilang gak usah, Pak. Ini bukan masalah duitnya, ini masalah prinsip, ya kan? Udah, tenang aja. Gue tuh gak mikir, gue tuh lagi dapet, tau gak? Awas aja tugas gue gak lu kerjain. Awas ya, anjing gue lo gak mandiin. Awas ya, lo gak bersihin. Tugasnya Agi. Awas aja lu tau. Mas Jupri! Mas Jupri! Pokoknya nanti tinggal cari aja siapa ketua RT-nya, jelasin aku yang baik-baik lah, bisa lah. Ya. Ketua RT-nya langsung. Ya, cari. Ayo. Lu gak ikut ngurusin sono? Gak perlu lah. Kan, ya, Michael Bay aja ngedirect Transformers padahal dia ada di luar kota. Gue gak perlu ada di sana lah. Laper. Makan. Ayolah. Yakin di sini? Apa bersih kok ini.
Nggak, ini lagi yang bikin orang Cina kalau bikin mie enak. Nggak ada yang mau nih bener nih. Udah. Koh. Satu ya? Pesan satu, ya. Pedes. Pesenannya nggak jadi deh, Koh. Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak jadi, batal. Nggak apa-apa, gue makan debu aja. Yuk. Hanya lu jadi orang jangan sosokan. Makan tuh. Gue pikir bersih. Kayaknya gue nggak akan mie ayam. Gue nggak akan makan mie ayam lagi seumur hidup gue. Ngapain sih Mas Jupri sama anak kecil aja takut? Gigi, urusan lu. Waduh. Muat itu masih muat. Ikutan dalam. Udah sana. Suya. Bang nih bang. Hei orang ini. Nih orang ini. Pingsan. Weh, kita serang air panas. Cuma mau ngomong. Ya sama ketua RT atau dituain, Bang? Iya. Jadi, bukan katanya ke orang ini dari Pemkot, yo? Bukan, Pak. Kami mau bikin sekolah darurat, Pak. Terus koran tahu dari mana yang tempat? Kebetulan kami ada kenal sama satu anak dari sini. Siapa? Ucok. Ucok? Ucok, yo? Iya. Bagaimana koran bisa kenal itu anak? Pasti waktu itu ban mobilnya kalian udah pecah. Terus kalian melipir di pinggir jalan. Terus dia datang. Katanya dia lagi disuruh sama perampok untuk jaga itu tempat, toh. Memang kelakuannya kayak begitu itu anak setiap hari itu. Kena kita. Ucok. Kenapa belum ada minumannya ini? Sabar dah. Melody! Iya, kenapa? Kepepek terus, selek tidur baru. Kenapa, Kak? Kau bikinkan dulu minum, ada tamu di sini. Iya, kau suruh saya terus. Tiap hari kau tidak kerjaan, kau suruh saya terus. Kau bikinkan dulu tamu, gampangnya. Kau bikinkan teh panas manis 4, kopi 1, kopi hitam. Iya, saya bikin. Hitam pahit, teh? Iya, macam kamu muka tuh. Maaf, saya punya istri memang ada. Terus, tapi ini kalian ini bukan dari Pemkot? Bukan, Pak. Memang sih kelihatan kalau dari potongan-potongannya itu kan bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Nggak mungkin ada orang Pemkot kayak begini, iya, Pak. tapi kalau gubernur ada. Ya tuh gubernur, kalau gubernur tuh ada. Aduh, mana ini minumannya ini? Begitu. Itu Ucup memang begitu kelakuannya. Sabar sedikit. Kenapa kok tegang sekali muka kamu kayak begitu? Santai kok. Enggak, Pak. Emang gini dari lahir. Sekarang minum ya. Iya, makasih. Melody, kenapa kok kasih gelasnya almarhum ayah Anda ini? Apa lagi? Di rumah sini sudah ada gelas lagi. Cuma ada itu saja. Kok mau pakai ember?
ketawa. Gelas Ehan. Ayo minum, minum. Tidak apa-apa. Ini gelasnya Ehan dakuin. Tapi dia sudah meninggal. Jadi minum kok. Tidak mungkin dia datang cari. Kapan meninggalnya? Baru satu minggu kemarin. Kenapa meninggalnya? Eh, dia meninggal karena itu. Kena penyakit TBC. TBC yang batuk-batuk itu? Ih, bukan lagi batuk-batuk. Itu pakai darah-darah. Itu udah batuk sedikit berdarah, udah batuk sedikit berdarah. Itu udah meludak di ruangannya itu. Penuh dengan darah semuanya itu. Ih, sengsara sekali dia meninggal itu Ayahanda. Eh, minum kau. Tidak apa-apa sih kau minum. Kenapa kata aku tidak jadi minum? Karena kau lihat rumahku sederhana begini. Terus kau bilang minumanku tidak higienis, yuk. Minum kau. Tidak apa-apa. Minum. Kau itu santai kau di sini nih. Iya tuh. Minum, minum. Santai, santai, santai. Minum. Kau tenang. Lucunya ini temanmu. Itu dia minum tuh. Persis tempatnya ayahandaku itu. Itu bekasnya itu. Dekat-dekat gagang-gagangnya itu. Dia minum ayahanda itu di situ. Kayaknya memang ini gelas ditakdirkan untuk dia ini. Tadi itu airnya yang diambil dari mana ya? Jangan-jangan gak dimasak lagi. Ih. Pansi lu baru begitu doang nih. Gua kalau kena TBC gimana? Oh iya ya, lu ya. TBC udah pasti. Makasih. Yang paling parah, lu bakal digentayangin sama arwah bapaknya Pak Toro gara-gara pakai gelasnya. Hantu kakek gelas. Was. Udah, yang penting pokoknya urusan sekolah udah aman, lancar. Kita paling tinggal ke sana ya seminggu dua kali lah buat ngajar baca tulis ya kan. Piece of cake, man. Kalau misalnya anaknya pada bego-bego gimana? Berarti lama dong kita ngajarin. Oh enggak, yang bego main bego. Emang yang bego siapa? Nih, yang bego. Coba nih. Belajar aja nggak? Lah, belajar? Kok belajar sih? Ih, mendingan kita pulang yuk! Yuk! Lah? Kok pulang? Kabur sih? Besok-besok kalau ada yang datang, ikut aja deh! Biar nggak kabur! Kalian ada lihat dua anak kecil kesini nggak? Sama plastik semua. Plastik semua itu? Yang kayak kemarin, pas ditimbang berat taunya isinya batako lagi. Sembarang-sembarang kau, ih. Pak Toro. Eh, Pak Guru. Ini, kita kan mulai ngajar hari ini, Pak. Tapi kok nggak ada yang datang ya? Sudah dikasih tahu murid, tak? Udah. Kita pasang poster di sekeliling. Lebaran, Pak. Ah, ini oh. Tuh. Pengumuman itu? Iya. Ih, itu anak-anak tidak ada yang tahu membaca, buta huruf semua. Bagaimana ceritanya dia mau tahu itu poster? Bodohnya ini orang baru mau ngajar di kampungku. Terus gimana nih? Kita door to door aja lah ya. Jadi kita samperin satu rumah gitu. Ya, oke. Ya, lu. Lu. Saras. Saras. Ah, ya, Saras. Saras. Enggak lu aja enggak apa-apa. Kok gue sih? Udah, lu aja. Aduh, jadi gimana dong? Ah. Oh, gue tahu. Apa-apa. Jadi anak-anak itu cuma sembunyi aja dari kejaran Satpol PP. Mereka tuh sebenarnya nggak mau belajar.
Nah ini, hey. Sini, ayo sini. Dipanggil kalau malasan. Ini loh. Ayo. Sambil saya makan. Nah, coba duduk. Cerita dong sama saya, gimana sekolah kalian? Oke, nggak asik nggak? Oh, sekolah itu. Nah. Gini sih, Pak. Sebenarnya tuh susah. Susah karena... Susahnya tuh karena rame banget gitu maksudnya, gitu. Pak. Karena saking penuhnya gitu. Iya. Oh iya, tapi kan anggap aja itu jadi pelajaran. Bahwa memang jadi guru itu berat. Tapi kalian harus terus semangat ya. Kalian kapan lagi mau ke situ? Nanti. Sore ini, Pak. Ini ngajarnya setiap hari jadinya? Ya, mungkin awal-awal tiap hari, tapi nanti mungkin 2-3 hari sekali. Oh, gitu ya ngajarnya. Saya bangga. Sama saya. Karena saya bisa buat murid-murid ini jadi luar biasa, ya nggak? tapi ini serius, nggak ini sungguh-sungguh. Anda juga harus bangga. Sama saya. Ya nggak? Enggak? Ya nggak apa-apa. Lu bikin kerjaan aja, Ton. Ah, rame hari ini gue yakin udah. Nah, lo. Kursi mana? Lah. Papan mana? Kok sepi gini sih? Meja. Lah. Gak ada semua. Tanya baik-baik aja, siapa tahu dia tahu. Bu, numpang nanya. Mau nanya apa kalian? Kalau ada jawabannya betul aku, ada hadiahnya. Bercandanya aku. Nggak usah serius-serius sekali, Clem. Apa? Mau nanya apa? Hah? Itu ibu ada lihat nggak? Kursi kecil-kecil di situ warna-warni. Di dalam, Bu. Hilang. Kalau ada lihat, kenapa rupanya? Hah? Nah, itu punya kami. Ya, punya kami yang untuk sekolah darurat, Bu. Oh, jadi Clem tuduh aku yang nyuri kursi-kursi Clem itu, ha? Iya? Enggak. Kalau dia? Enggak. Nanya doang. Siapa tahu lihat. Iya, cuma nanya, Bu. Oh, kalau lihat... Memang pernah aku tengok, ada di ujung sana itu, di warung kopi ada. Yang kecil-kecil warna-warni ya, Bu ya? Iya, yang untuk anak-anak itu kan? Ada. Kalau papan tulis, Bu? Papan tulis? Oh, kalian tuduh aku lagi, yang ngambil papan tulis kalian? Oh, iya. Gak ada aku tengok, satu pun gak ada. Yakin ya? Iyalah. Oke, makasih ya, Bu. Gila, kalian punya warung, mana ambil aku sembarangan. Bikin kapok, lihat aja. Emang kalian berdua berani? Siapa? Takut. Ya Allah, ini susah, mati lagi. Isi. Ada apa? Ini teman saya mau nanya. Nih, teman saya nih mau nanya, Bu. Katanya berani. Berani tapi nggak tega. Bu, mau nanya. Ini kursi-kursi kecil dapat dari mana, Bu? Dari bangunan kayu di sana ya? Ya Allah, ini udah susah. Warungnya sepi. Air mati. Sekarang dituduh jolok kursi lagi. Iya, maaf, Bu. Ini jangan nangis, Bu. Soalnya kursi ini kursi punya kita. Dari sekolah kita. Mungkin Ibu dapatnya dari orang yang nyuri kali, Bu. Tapi hidup saya udah susah. Termasuk surganya juga susah. Saya beli kursi dari Mak Rambe. Iya, bukan Mak salah Ibu kok. Rambe. Iya, Bu, kita nggak nyalain Ibu kok. Ibu pasti masuk surga, ya? Coba aja Ibu meninggal kalau nggak percaya. Oh, ini kena orang baik. Orang disuruh meninggal. Bu, kita beli aja ya. Saya beli aja, ya, kursinya, ya. Iya deh. Duit aja bener. Kalian beli aja semuanya 500 ribu aja. 500 ribu, ya, nggak apa-apa. Per kursi. Hah? 500 ribu mahal ya? Ton, 7 kursi 500 ribu 3,5 juta. Mending kursi seharga PS. Ini nggak ada joystick, nggak ada video game, yang ngapain? Udah, yang ini biarin di sini. Kita cari sisanya, ya. Bu, rumah Mak Rambe di mana ya? Di sono tuh, dua rumah di ujung.
Mi jadi nggak beli kursinya? Gak usah. Hidup udah susah, masa beli kursi nggak jadi. Ya bu, jadi bu. Tapi 500 semua ya bu ya, jangan 500 per kursi bu, mahal banget bu. 500 semua aja udah ya. Giram gitu. Udah pas ya bu, ambil tuh kursinya. Iya. Ini gimana mengambilnya? Aduh, gimana? Bang. Aduh. Mati nih. Sar, kasih nafas buatan. Oh iya. Gila lu ya. Bu, maaf bu, ini kursinya ada yang tidurin bu. Gimana bu? Bangun aja. Bu serem gitu bu, kita gak berani lah. Apalagi saya, hidup kan udah susah, ya Allah. Kagak sanggup bangunin preman. Iya. Rumahnya yang mana lagi? Mana kita cuma taunya Rambe doang, lagi gak tahu nama lengkapnya ya? Gue tahu nama lengkapnya. Siapa? Hei, Yamko Rambe Yamko Arunawa Kombe. Woi, jangan main di situ, Glenn. Di puncak kan lembusungnya ya. Cepat gak? Sana. Sekitar. Oh iya, kita tahu. Itu kan ibu Win tadi. Mak Rambe apa Mak Rambo? Oh, Mak Rambo jadinya. Hei, engkau Rambo, engkau. Hajar. Terusin. Ngapa gua? Udah lu. Permisi, Bu. Ya? Apa lagi? Boleh nanya? Ada apa? Itu kursi dari sekolah darurat. Kursi, Bu. Iya, kenapa rupanya? Kok diambil, Bu? Loh, kok diambil pula pertanyaanmu, ya kan? Udah jelas lah di sana itu daripada mubajir ku ambil, ya kan? Kena panas, dia kena hujan, ya kan? Lama-lama lapuk jadi tempe. Ku ambil. Kenapa? Kita bayarin aja. Boleh. 1.500.000 lah. Satunya? Ya semuanya lah. Masa kursi macam gini 500.000 sebijinya? Nggak mungkin, nggak serakah aku, Dek. Orang-orang yang kayak gitu masuk neraka itu. Ya kan? Ma, 500.000. Mana kopiku? Berasam kali mulutku ini. Iya, Pak. Itu tengok tuh suamiku. Udah mulai ribut dia. Cepat. Kalian keluarkan aja. Duitnya mana. Ini, daripada berubah pikiran aku. Ini bayar nih, Bu. Ton. Ton. Gua kenapa gua? Sudah cepat. Cepatlah. Iya. Lama kali. Udah enggak usah dihitung-hitung. Iya. Udah, Ton. Mananya kopiku? Ah, lama kali ya. Kau. Udah ambil. Ambil ya. Cepat. Iya. Lama kali kerja kalian. Ah. Bisa? Iya. Cepat. Makasih ya, Bu. Itu lebih enggak? Enggak, udah pas ini 500.000. Wow, perhitungan kali. Udah cepat. Hebat loh mereka. Ini yang saya mau kasih tahu. Ah, ini. Mau kemana ya sini? Duduk dulu. Duduk dong. Gimana? Sekolah kalian gimana? Sekolah yang mana, Pak? Sekolah yang kalian urus lah. Gimana sih masa sekolah ini? Lancar ya, bagus ya. Aman, lancar ya. Oh gitu. Cocok. Ini saya mau kenalin. Namanya Denny. Adia ini teman kuliah saya dulu. Nah, sekarang Denny wartawan. Denny. Harian Jakarta Weekly. Jadi saya ini cerita sama dia soal proyek kalian itu. Lah dia kesini pengen liput kalian. Cocok. Tanya-tanya boleh ya? Iya, boleh. Mumpung lagi ada waktunya ditanya. Kalian ini kan istirahat masih lama kan?
sebenarnya saya penasaran aja, katanya biaya operasionalnya dari kalian. Iya, dari uang saku kita ya. Iya, uang jajan. Iya. Oh, bagus lah. Jarang loh anak SMA yang mau keluarin uang sakunya buat itu, biaya amal gitu. Mm. Udah berapa lama emangnya? Dua... Kamu tuh ngomong apa? Sini, duduk nih, ada kursi nih, biar jelas nih. Loh, kan mikrofonnya sebelah sini. Dua hari. Oh, baru. Itu loh, cerita loh soal murid-muridnya itu, pintar-pintar atau enggak, bisa diatur atau enggak gitu loh. Iya, pintar-pintar Pak. Awalnya bandel, tapi lama-lama bisa diatur kok ya, nurut ya, sama baik-baik. Udah berapa banyak emangnya siswanya? Tiga. Puluh. 30. 30, Pak. Iya. Banyak loh, 30. Kalau lokasinya di mana lokasi? Di perkampungan Topas. Iya. Iya udah sih, kesana ya. Saya mau lihat suasananya. Kalau gitu berarti nanti Bapak kalau misalnya mau kesana, kabarin kita dulu. Iya, iya. Nanti telepon dikasih dulu. Nomor teleponnya, Bu. Oh, iya. Bubu ya. Pak, yakin mau kesana, Pak? Nggak enak loh. Panas, Pak, motornya. Iya, bener. Iya, panas, Pak. Sempit panas. Lagi. Oh, gerah gitu. Apa-apa sih kalau buat liputan. Ya udah, iya. Pak, udah selesai. Balik, ya, Pak. Mau kemana? Ke kelas. Kelas ada masuk, Pak. Oke. Iya, udah. Namanya juga sekolah. Den. Nanti kamu waktu nulis artikelnya, masukin foto gurunya. Foto saya. Sekarang lucu. Pokoknya kita suruh anak-anak bilang ke wartawan kalau kita udah belajar dari 2 hari lalu. Ya. Siap. Semoga aja nggak hilang barang-barang kita. Gak lah, gue udah suruh Mas Jupri digembok. Pokoknya pintunya pakai san. Hah? Pintu. Nah. Pintu. Tuh pintu jendela. Sepi. Gini. Halo? Ini Bu. Saya Denny dari Harian Jakarta Weekly. Halo? Halo? Ini Saras, Pak. Halo Saras, saya Denny dari Harian Jakarta Weekly. Mau ngeliput bisa ya? Bapak mau ngeliput sekolah kita sekarang? Iya, betul. Nggak bisa, Pak. Gini, kebetulan aku udah sampai deket-deket situ nih. Udah deket sekolahan. Bapak udah nyampe? Halo? Halo? Halo, Pak Denny. Gini, ini kan anak-anak lagi belajar. Nanti takutnya keganggu konsentrasinya ya. Nggak bisa, Pak. Gimana? Oh, kalau itu nggak apa-apa. Saya akan diam-diam aja. Tenang aja. Besok aja gimana besok? Oke, besok saya datang. Ya, saya kesana sekarang ya. Ya deh. Oke, makasih ya, Pak. Oke. Ngapain lu? Apaan lu begini? Kenapa? Ini lu balok. Oh, kurang gede. Bentar. Gila lu. Getok-getok orang sembarang. Gimana? Kayak ada ayam lagi. Ini di mana tadi? Kakak! Tolong kak, saya alergi sama ayam. Kok serius dia kesana dong? Jangan kesini! Badan doang gede takut ayam. Aduh, gue sumpah jadi over loh ya. Tinggian dikit. Terus 12, 86. Mas, ya, nanti malam dijagain ya. Jangan sampai kayak kemarin lagi. Ntar pada berantem. Gadang di sini? Iya lah, jagain di sini. Ton, sibuk Ton. Malam ini sibuk. Okay. Sibuk? Dari sini, saya tuh harus bantuin anak bikin PR. Terus bantuin istri bikin anak. Hah? Iya, sibuk. Ya, saya Agi. Sibuk ya. Hah? Sarah. Sibuk. Mas, mau ngapain? Tok, beres, Tok. Udah, Mas, Tok. Gara-gara Mas Jupri nih nggak mau nginep. Jadi kita deh kan jadinya bagian camping di sini. Awas ntar gue bilangin bokap gue. Apa sih? Oh, ngapain sih pakai baju kayak begitu? Ini tuh supaket sama sewa tenda. Jadi kalau sewa tenda dapat jaket sama sarung tangan. Mubazir lah kalau nggak dipakai. Lo nggak panas apa? Panas sih, panas.
Keren banget asli. Sok-sokan ya. Main apa yuk gitu yuk, apa kayak gitu yuk. Lu gua, bawa apa? Gue punya ini. Bu silau kali bu, ya elah. Gede banget ya. Jangan ketipu, gak akan ketipu. Mending kita main apa gitu lah, main... Kita... Jadi aku pengen camping juga. Aduh, geng, setengah enam nih. Sekolah yuk. Nanti kita telat lagi. Aku dengar sekolah sepi ya? Lah, masuk sekolah kita lah. Kalau aku sebenarnya mau aja. Tapi kalian cakap dulu sama mamaku. Sama kau? Iya. Aduh, yuk. Tengok lagi. Yang mana? Yang itu tuh bang, tuh. Pak! Umar! Ributnya muncungmu itu. Apa sih kau pagi-pagi udah melala? Biasa aku gak jogging. Alah, banyak gaya kok jogging-jogging. Kutunjangkan pantatmu itu jogging kau. Eh, buatkan dulu kopi untuk bapakmu. Udah recok kali muncungnya tuh, cepet. Ma! Makan? Ma, mana kopiku? Iya, bentar, Pak. Berasam kali mulutku ini. Lupa pula aku mah. Apalagi ini, ada kakak-kakak ini mau cakep-cakep. Cakep sama siapa? Ya sama mama lah, masa sama opung. Ya kalau mau cakep sama opung, orang ini ke kuburan. Udah cepat masuk kau. Kuburan yang pun di mana aku tak tahu. Jadi cemana, ha? Apa mau kalian, ha? Oh, mau bangku lagi. Kalau bangku udah habis, Dek, enggak ada. Tapi kalau misalnya ini pembatas jalan baru masuk tadi. Masih segar kali. Mau? Enggak butuh, enggak butuh. Bukan, Tante. Jadi begini, kedatangan kita ini mau ngajakin Ucok ikut sekolah kita. Nanti kita ajarin. Ngajarin apa? Ngajarin cari duit. Iya. Bukan, jadi ajarin biar bisa baca, Tante. Baca? Alah, Dek. Manalah sempat dia mau baca-baca lagi, ya kan? Abis ini, dia nanti ke jalan, ke perempatan, ya kan? Main gitar, ngamen-ngamen. Kalau misalnya kalian ngajarin dia main gitar, masih lebih berguna. Maksudnya itu, kita mau ngajarin Ucok biar pinter, Tante. Oh, jadi maksud kalian anak aku bodoh? Iya. Tante, gini, jangan emosi dulu. Mati Mahita. Apa kau bilang? Hah? Emosi? Nggak ada, Dek. Ini cakap aku yang paling biasa, ya kan? Kalau yang kayak gini, ini emosi, aku gak emosi, kalian bilang emosi. Sabar, bukan. Ini apa? Hah? Ini apa nih kalian rekam-rekam, ha? Ini apa? Apa lagi? Buat Instagram. Apa itu gram? Hah? Oh, maksud kalian mau kalian itu yang berat badan aku, gram-gram. Bukan. Ini Instagram, oh, dari tadi maju kali kalian ya. Bukan. Jadi apa? Jadi, Ucok gak bisa ikut sekolah kita. Gini loh, Dek, kan tadi udah aku bilang sama kalian ya, si Ucok itu harus cari uang, ya kan? Kalau misalnya kalian mau kasih dia uang, itu masih mending. Mau kalian kasih dia uang? Agak-agak. Terus kita ngomongin sekarang. Kayaknya semenjak bergaul sama anak jalanan, dandanannya sama kayak mereka, kan? Liz Lawin, lu tau apa sih soal fashion, Ella?
Asal lo tahu aja ya. Kita nggak mandi karena sibuk ngajar. Oh ya? Emang sekolah kalian tuh di mana? Kayak kita nggak pernah dengar beritanya. Harusnya ada tuh beritanya. Tapi wartawannya takut sama ayam. Kita ngajar anak jalanan bukan buat cari ketenaran. Kita tuh tulus, tanpa pamrih, tau gak lu? Oh iya? Orang-orang kayak lo semua ini tulus? Tok! Lo tok, rugi tau gak ada yang kayak gini. Gue duluan ya. Ntar dulu. Kenapa lo dan teman-teman lo tuh sombong banget sih? Ntar kita sombong. Emang iya? Ntar ini gue lagi ngerasa ada di toilet zone atau kayak gimana ya? Kok semuanya kebalik-balik kayak gini sih? Kalian kenapa sih selalu ngeliat kita sebelah mata? Kalian diskriminatif tau gak? Hanya mentang-mentang karena kita anak orang kaya, kalian anggap rendah. Emang kalian selalu ngerasa eksklusif kan? Emang kita-kita yang gak layak buat bergaul sama kalian. Eh, kalian pernah pikir gak? Kalau kita kayak gitu kan merasa kalian kucilin. Kalau bisa suka tulis puisi, tapi hati lo gak sensitif. Bentar. Lo tau dari mana gue suka nulis puisi? Ada yang bilang aja. Well, intinya gue sama teman-teman gue pengen berbuat baik. Dan gue gak terima. Kalau lo dan teman-teman lo nganggap kita bikin sekolah hanya untuk cari populer. Bentar. Apa harus lo yang ninggalin gue? Ih! Bu, tas lo tuh robek tuh. Yang mana? Oh, belajar kan? Iya. Bisa baca tulis? Belum. Kompak ya mau jawabnya. Ya udah, belajar. Belajar sini ya, belajar biar kalian bisa baca tulis, biar nanti bisa masuk sekolah. Satu anak 30.000, Bos ya. Ceban? Ya, anak-anak enggak mau, katanya itu banyakkan ngamen. Ini kan belajar, Cok. Ya mana tahu mereka. 20.000 lah. Ma. Lah. Nah, nama aku Ton. Ton, hitung ini berapa banyak anaknya? Oke. Nama aku Tony ya. Bayar pas masuk ke bos ya. Oke. Ya sama. Pas keluar lah. Ya, bos. Bioskop aja bayar pas masuk. Kayak pernah aja ke bioskop. Pengen kenalan 14, sama 14, kalian juga 14. Semuanya. Sebutin satu-satu ya namanya. Nama kamu siapa? Sabil. Kamu? Aku hitung dulu. Ya. Udah kenalan. Sini kawai, malu-malu gue masuk. Sini masuk. Yo, belajar ya. Satu. Nih. Ini 30.000 lah. Tenang kakak, semua sudah kukondisikan, sudah aman terkendali. Bahkan sudah kuajarkan mereka memberi salam. Berdiri! Siap! Memberi salam! Selamat sore, bos! Mantap kalian, tos dulu, tos! Tos! Jadi jangan panggil kami bapak atau ibu, apalagi apa tadi? Bos. Bos jangan. Ya, jangan. Nih, Kak Agi. Nih, Kak Saras. Halo. Tuh, Kak Tony. Yang ujung, Kak Bubu. Ya. Siapa ya di sini yang sudah bisa baca? Kak. Kamu bisa baca? Mau berak, Kak. Ah.
semuanya lihat ke depan ya. Kita mulai belajar ya. Kok diem? Ini apa? Kalau di botol sirup, hurufnya cuma sampai C, Kak. Betul itu, betul. Duit aja terkirang. Dapat pensil. Jadi nggak ada yang bisa baca terusannya nih? Setelah C apa? Ada yang tahu angkat tangan? Ayo, ayo. Bisa, kamu bisa. Coba ya. Kamu, ayo. A. B. Ya. C. D. Bagus. Ini. E. Wow. E. Kejujuran itu penting. Ya, lihat nih, negara ini sulit majunya gara-gara banyak pejabat yang gak jujur. Kita harus jujur sama orang lain, terlebih sama hati nurani kita sendiri. Karena hati nurani selalu menuntun kepada kebaikan. Hei anak-anak yang manis, kalau mau duit tambahan peluk Kak Bubu sekarang, ayo. Lagi nih, nambah. Itu rezeki sama-sama. Cuman lo aja yang larinya paling cepat. Itu bukan rezeki kita tahu. Itu tuh punya orang. Kata Kagi, kita tuh harus jujur. Oh, jujur ya? Kalau boleh jujur, aku itu mau semua uang ini. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Dengarkan kata hati nurani. Kalau kata hati nuraniku, kamu bisa diam. Tahu lu, Rip. Sok-sokan. Udah, duitnya bagi rata aja. Enggak. Orang aku yang nemu uang, enggak. Bagi rata aja. Enggak. Kalau enggak dibagi rata, gue kasih sama yang punya warung. Yaudah. Niko yang paling pintar. Kau bagi rata semua ya. Tadi dompetnya jatuh, Bu. Oh iya, bener. Makasih ya, Nak. Iya, Bu. Makasih. Ini orang-orang pada kenapa sih? Alah, palingan sirik. Mereka cuma anak sekolah. Kita punya sekolah. Ayo, enggak. Eh, men. Lu enggak ngupload sekolah kita ke YouTube? Yang jelek-jelek aja lu taruh YouTube lu. Ntar juga lo bang ngeliat. Emang ada? Nah, kebuktikan guys. Anak orang kaya itu tuh ngatasi masalahnya pakai uang. Coba lo pikir, kalau bokapnya korupsi, nurun juga ke anaknya. Iya kan? Ngajar istri. Ayo. Ayo, lo ngapain bawa kursi? Baru punya channel YouTube abal-abalnya udah belagu lo ya. Kalau emang abal-abal kenapa lo harus panik? Karena ini personal, men. Kalau mau personal kita ribut aja gimana?
gue jawabannya. Ton, udah gak penting, udah. Lagi lo kenapa sih marah-marah sama gue? Kan apa yang gue upload emang benar. Lo semua bayar anak-anak itu biar mereka ikut kelas kan? Terserah kita dong caranya mau kayak gimana. Yang penting anak-anak itu mau belajar. Udah 2 minggu, kelas itu kalian mulai. Gak ada satupun yang ngerti huruf. Gua udah interview mereka semua kok. Lo kalau buat berita harus berimbang. Lo interview kita juga gak? Oh, jadi lo mau di interview? Ngomong dong ya. Udah, gak penting. Habisin energi aja udah. Ayo, ya. Katanya mau di interview. Ngomong dong. Bu. Kita pernah salah apa sih sama lo? Lo ngapain sih? Repot banget ngurusin mereka. Emang penting banget ya, lo ngajarin anak-anak itu. Kalau emang lo udah kalah, udah gagal, ya lo berhenti aja. Paling juga nanti lo ketawa-tawain. Habis itu lo ditinggalin, udah lupa semuanya. Chart, yang lo lakuin ke kita itu bangsat. Kita tuh sebenarnya ngapain sih? Maksud lo? Iya, kita capek-capek mikir balik, pontang-panting buat ngajarin anak-anak itu tuh buat apa gitu? Jadi menurut lo kita harus nyerah? Ya enggak juga sih. Gue tuh pengen gitu bisa lihat mereka bisa belajar gitu, bisa baca lah minimal lah, baca tulis lah paling enggak, biar nasib mereka tuh paling enggak lebih baik dari orang tuanya lah. Kayak lihat mereka tinggal di situ tuh kayak ya kayak they deserve better lah gitu. 7 tahun. Ini udah bukan masalah pembuktian lagi. Berarti kita harus selesaiin apa yang udah kita mulai ya? Iya dong, harus semangat, semangat! Ayo, mana? Senyumnya, mana? Mana? Asik! Mari kita rayakan dengan bersenang-senang. Berenang yuk ke Ancol. Nggak Ancol juga. Nggak Ancol juga sih, Bu. Kita mulai. Mulai hari ini kalian gak ada yang dibayar ya. Jadi yang mau belajar kita belajar, yang gak mau belajar gak apa-apa. Silakan pulang. Kak, gimana kalau tetap dibayar? Tapi bayarnya setengah aja. Enggak ada. Kalau mau belajar, ayo kita belajar. Kalau gak mau belajar, silakan. Ngamen deh. Jangan salahkan anak-anak, Bos. Kita nggak butuh belajar, kita butuhnya duit. Kita masih punya 1 murid, kan? Kamu Arif, ya? Kita belajar, Arif. Eh, lu tau gak? Essay-nya si Edwin menang di tingkat nasional, masa? Serius lo? Dengan tema yang masih itu? Padahal kan kalau kita bukan cuma sekedar essay, ya kan? Itu panitianya pada tau gak kalau kita semua kerja setengah mati buat essay ini? Serius lu? Masih mikirin lomba-lombaan gitu? Gue gak mikirin lomba. Gue mikirin penghargaannya. Eh, yang kita lakuin sekarang tuh jauh lebih punya makna ketimbang sekedar penghargaan. Ya kita cuma punya 1 murid, Arif. Tapi lihat ya, setiap dia berhasil ngeja 1 kata, matanya berbinar-binar. Dan dia bakal ingat seumur hidup kalau kita yang ngajarin dia baca.
Ngapain sih mikirin lomba? Masuk sekolah sih? Iya kak. Kamu ngapain? Ngamen kak. Kamu masih berani ngamen? Kamu tahu nggak? Nanti nih kalau ada petugas lewat di sini, kamu ditangkep, terus kamu dimasukin di panti sosial mau? Iya kak. Temanku banyak yang ditangkep, ditahan lama, karena nggak bisa nebus. Kamu mau ditangkep seperti teman-teman kamu? Nggak mau. Makanya. Oh, ayo, naik. Ayo, ayo. Ya gitu caranya. Ih, mobil siapa sih? Iya, bawel. Ayo. Ini. Ini udah waktu dibawa sih, buang aja. Jangan. Nah, orang siapa tahu lagi mau ngamen. Kita. Kayak gue mulai biasanya mau bau di sini. Kan emang kamar lu baunya begini. Sembarangan lu. Kamar gue tuh baunya sensual, makanya cewek-cewek demen. Ya makanya pembantu lu betah di dalam. Setan lu, Tong. Karena kita kemarin udah belajar huruf-huruf yang ada di alfabet, hari ini kita belajar merangkai kata. Oke? Okay? Siapa yang mendirikan bangunan di sini? Bangunan? Ini? Iya, ini nih kelas buat ngajarin anak-anak sekitar sini, baca tulis gitu. Sudah ada izinnya belum? Buat ginian doang. Izin apa? Siapa? Mas. Di daerah ini tidak ditujukan untuk tempat tinggal. Mengerti? Ya, Pak. Bangunan ini itu kan kelas sekolah darurat buat anak-anak sekitar sini bisa belajar di dalam begitu. Oh, anak-anak. Mana? Mana anak-anak? Ya, anak itu anak, Pak. Emang cebong. Itu ya, ada tapi anak cuma juga. Satu anak. Ya, sekarang emang cuma satu. Tapi biasanya penuh nih. Antri sampai keliling. Muter dari situ. Waiting list. Waiting list. Ya, halo, Pak. Oh, ya baik. Baik, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Ayo, Pak. Nanti jelasin, Pak. Ayo. Ingat ya. Pak, Bapak jangan semena-mena di sini. Gusur-gusur sembarangan. Asal Bapak tahu, ini rumah-rumah semuanya dibangun pakai uang, bukan pakai ludah. Tenang semuanya. Ini semua akan direlokasi. Direlokasi ke tempat yang lebih bersih, lebih nyaman, dan lebih layak. Jadi maksud kau kami tinggal di sini nggak layak gitu, bukan, ha? Bukan begitu. Ha? Kau tengok muka-muka kami, bahagia semuanya. Nggak sopan kau sama berat badan aku ya. Makmur aku, bahagia, ya kan? Bicara begitu kan banyaknya orang begini. Kenapa kau harus bicara begitu kan? Kau tidak pernah hargai saya. Pernah apa? Tidak pernah kau hargai saya. Di rumah itu, kau janja saya terus. Gelasnya ayah anda saja, kau kasih orang lain minum. Apa mau kau ini kan? Ayah anda kutuk ayah mati bukan gara-gara TBC, tapi gara-gara dia malu punya mantu kayak kau ini. Apa kamu mau Melody? Susah sekali bicara sama kau ini. Urusan. Tenang. Pokoknya kami tidak mau pergi dari tempat ini. Oke, kalian-kalian ini punya izin nggak? Ini izin pula kau. Kami udah punya izin dari Tuhan untuk tinggal di sini, tahu enggak? Nah, di sini sudah melanggar hukum. Pion catur, diam kau. Melanggar hukum kau bilang, jangankan hukum, hantu belau pun datang ke sini, ku hadapi. Yang penting kami bisa makan. Sudah bayar belum ini? Ayo. Sana.
Hei, teman-teman. Pokoknya, mulai malam hari ini, kita semuanya harus ronda. Begadang, Bang. Ya, begadang lah. Kok pernah lihat orang ronda siang-siang, yuk? Enggak. Nanti pernah. Pokoknya semuanya, ganti-gantian. Giliran kita jaga, ya? Gua kebagian nggak, Bang? Ya, kok kebagian? Kan kok warga sini, toh? Ih, susahnya nih orang. Begini, kita harus tetap standby, waspada. Pokoknya semuanya harus jaga sampai pagi. Kalau perlu pun, Bang, tidur aku di muka rumahku itu, ya kan? Kalau ada aku, mana mungkin orang itu bisa ngangkat badanku? Cocok? Cocok. Bisa, Mak. Diangkat pakai bulldozer. Cocok? Nggak cocok. Bodohnya nih orang. Heh, bulldozernya itu yang kuangkat, kumasukkan ke paret, sampai nggak bisa jalan. Cocok? Cocok, ya? Cocok. Eh, kalian tengok tuh, si Ko Salim. Hidupnya nyantai kali ya kan? Tiap hari jualan mie. Tiap hari duit masuk ke kantongnya. Macamnya yang gak dipikirkan ya kita kawan-kawannya saudara-saudaranya ini, ya kan? Ya kan? Enak kali. Padahal mie-nya juga tidak enak. Tidak enak tuh mie-nya tuh. Gue sih gak pernah makan, Bang. Warga mana sih ini sebenarnya? Hey, Ma! Ma! Mana kopiku? Udah asam lagi di mulutku! Heh, Bang! Kau masukkan aja sambal ke muncongmu itu biar gak asam lagi! Gak ada duitku beli kopi! Kau berani kau ya? Berani kau ya? Kau tunggu di situ ya? Kau tunggu apa kau! Apa, Bang? Apa? Bercanda aku, Bang! Jangan pergi kau! Mana kau, ha? Kenapa aku cari masalah lagi kau suami-suamimu? Matilah aku, Bang. Cemana nih, Bang? Apa lihat? Bapak kajir. Sini lah, jangan lupa. Nani kok sekarang ya? Kutunggu kok di dalam ya. Mampus kok nanti. Permisi, Bang. Bu, kalau Ko Salim di mana ya? Itu Ko Salim lagi jualan itu. Papa. Ce, papa. Ce, anak gua udah pulang dari ambilnya. Ce. Maafin Ce, Pak. Ce baru pulang. Jadi Ce cari ke rumah, tapi kata tetangga papa jualan di sini. Pak, sekarang Ce udah kerja di sana. Papa harus ikut Ce ya. Papa kenapa? Pak, seumur hidup papa banting tulang buat nyekolahin Ce. Sekarang waktunya papa istirahat. Papa harus ikut Ce ya. Gua di sana gimana, Ce? Gua gak bisa bahasa Amerika. Papa gak usah khawatir, ah. Di sana banyak orang Cina. Ngomong Cina aja, Pak. Boleh, ah? Boleh, ah. Anakku udah pulang dari Amerika. Pak,
Deket-deket aku. Jauh-jauh sana. Nanti kita rebutan. Udah nyari duit susah, berebut lagi. Takut, Cok. Kemarin banyak yang ketangkep. Pengecut kau. Iya, Cok. Nanti kalau kita dimasukin penjara, terus dikirim ke panti gimana, Cok? Ditebus lah. Sekarang nggak bisa ditebus, Cok. Tapi Syarif, tadi lu bacanya lama banget. Hampir aja gua ketangkep. Ya kan sekolahnya baru sebentar. Yeah, lu nyalain Arif. Lu sendiri aja belum bisa baca. Gua kan gak sekolah. Kalau gua sekolah, gua lebih lancar daripada Arif. Kenapa lu gak ikut? Ternyata sekolah itu ada gunanya. Nasional tentang kesadaran sosial Edwin Nugraha, Dino Suganda, dan Arumba Miliani. Silakan maju.
Gua gak pernah ngerasa sepecundang ini seumur hidup gua. Gua pernah. Pas kelas 1 SMA. Terus gua salah cukur alis. Ingat gak kalian? Tentang. Gue udah denger soal sekolah lo. Gue ikut prihatin. Puaskan lo. Nggak, serius. Beneran, gue prihatin. Iya, terserah lo deh. Eh, Bu. Sarah. Boleh ngomong sebentar gak? Ngomong aja kali. Ikut gue ya. Duduk sini sebentar. Barusan tadi gue kirim email ke handphone lo. Apaan? Puisi gue. Lo tuh ya, kalau lo udah ngirim email, ngapain harus ketemu coba? Apa gunanya email? Sengaja biar lu baca. Ya ntar lah. Sarah, please, sekarang. Penting banget emang. I'm a gorilla falling in love with hamster. Even my slightest movement disturbs her peace. But for her, I'll swim in the blackest dumpster, as long as in the end, she gives me a taste. Menurut lu gimana? Masih keren yang di buku. Begitu ya? Tapi ini juga keren sih. Itu sengaja lo gue bikin khusus buat lo. Terus? Ya udah, gitu aja. Apaan sih lo? Sakit tau. Sakit nih, gue tambahin. Waduh. Gak ada penting-pentingnya sama sekali nih. Saras gue duluan ya. Lu gimana sih? Sorry. Gue udah kecewain kalian. Kita mah gak apa-apa tuh. Bubu tuh. Bubu kenapa? Bubu kenapa? Lu pikir ngapain dia ikut-ikutan drama sama si Edwin? Oh, shit! Mati gua! Bu! Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu, nak? Gak ada, Bu. Tadi manggung gimana? Sejak zaman sekarang labil-labil amat, Bu. Iya, kenapa? Bukan ibu. Bu. Maafin gue ya, Bu. Soal apa? Gak ada apa-apa kok. Soal yang tadi gue bener-bener gak tahu. Sorry banget ya, Bu. Lo mau kemana sekarang? Pulang. Kita ngomong bentar ya. Istirahat. Bu, bentar aja. Bu, dan kalau lo masih bisa mikir, lo gak usah hubungin gue dulu. Bu, Bu, jangan gitu dong, Bu. Bu, Bu. Apa? Ya Tuhan, kenapa sih, Nyana? Dari tadi,
Sebentar. Ada ini? Ada apa ya? Mau ketemu kakak Saras, kakak Bubu, kakak Agil, kakak Tony. Emang ada perlu apa? Kelasnya di mana, Pak? Kelasnya di sana. Oh, makasih, Pak, ya. Tunggu. Ini waktunya jam belajar. Kalian nggak boleh masuk. Setelah istirahat, baru boleh. Emang ada perlu apa sih? Ya pokoknya penting, Pak. Nggak bisa sok ngomong sekarang, Pak. Iya, tapi jangan sekarang. Tunggu dulu. Cepet kali, Pak, ya. Pak, ada apa ini? Bentar, Pak, maaf, Pak, saya sudah melarang mereka untuk masuk. Kita mau ketemu sama Kak Tony, Kak Agi, Kak Sarah, sama Kak Bubu. Sebentar aja. Sebentar, Pak. Ngapain sih? Ada apa lagi sih? Aku sama kawan-kawan mau sekolah lagi, Kak. Kita udah gak mau lagi keluar uang buat bayar kalian sekolah. Gak usah dibayar, Kak. Kan udah kalian mulai, jadi diselesaikan lah, Kak. Ntar kalau gak dibayar, gak ada yang mau belajar. Mau kok, mau kan? Mau! Sebenernya sih kita mau ngajarin kalian semua. Tapi... Ini anak-anak dari mana lagi nih? Ada apa? Cok, kampung kita! Maku! Mereka juga manusia, Pak. Ya, mereka udah cukup menderita di sini, Pak. Jadi mau gimana lagi? Gimana kalau keluarga Bapak yang diginiin? Dengerin ya. Kita hanya menjalankan perintah. Ini kalau mereka tidak bubar, kita semua dipecat. Kalian mau orang tua kalian dipecat? Ya kita juga nggak mau orang tua kita kehilangan tempat tinggal, Pak. Justru itu pemerintah ingin mereka pindah ke tempat yang lebih layak. Nih. Baca. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua akan dipindahkan ke rumah susun. Saya udah baca suratnya. Bagaimana caranya kamu kasih pindah kita? Sementara ini kampungnya kita. Kita tidak mau pindah, nah, pokoknya. Kamu boleh tahu kenapa kok menolak dipindah ke tempat yang lebih baik gitu. Aduh, pakai kotanya pula. Kenapa kami nggak mau pindah? Udah jelas kami semua ini digusur, bukan dipindahkan. Benar, Pak. Itu di tempat baru, gak kita disuruh bayar. Bagaimana caranya kita disuruh bayar? Sama saja kita diusir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian itu tidak akan disuruh bayar sewa. Hanya perlu bayar uang untuk perawatan aja, ya kan? Bahagialah, banyak beberapa orang itu dapat fasilitas juga. Kira-kira. Dulu kan di kampung pertama itu kadang banyak yang liar. Mantap, kah? Jadi, memang kita sengaja minta satu ruangan ini
supaya bisa dijadikan kelas. Jadi bisa lanjut lagi mengajar, Ki. Supaya kan mereka bisa menyelesaikan. Pas masuk SD, sudah bisa kimia. Sebenarnya, kok malah diam pula kalian? Kami kan mintanya baik-baik supaya kalian ngajar anak-anak di sini. Iya, ya? iya. Tapi bukan itu masalahnya. Soalnya kita bentar lagi nih ujian. Kita juga harus belajar. Jadi takutnya nggak bisa bagi-bagi waktu. Kalau ada pengajar tambahan, bisa nggak? Teman-teman gue juga semuanya mau bantuin kok. Ambil aja, jelek juga dia ternyata. Dan Richard juga. Yep. Richard juga habis posting ke YouTube channelnya dia untuk nyari volunteer. Oh ya, sorry. Gue inisiatif sendiri. Udah ngomong dulu. Ya udah, emang mau mulai kapan? Ya sekarang lah. Ku sadar hidup hanya sementara. Untuk apa putus asa dan buang waktu saja. Ketika mimpi tak lagi melangkah, kita bangun langkah baru dan janganlah menunggu. Bersyukurlah ketika esok masih ada. Shoot.